saudari, wayasirli, wayasirli, amri, amri, wahlul uqdatam, wahlul uqdatam, min lisani, yafqahu, yafqahu, qawli, qawli, rabbi yassir, rabbi yassir, wala tu'assir, wala tu'assir, atammim bil khair, atammim bil khair, ya fattah, ya fattah, wabika nasta'in, wabika nasta'in, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله. Oke, baik. Ayat 41. Surah 314. Surah Taha. Wastana'tuka li nafsi. Izhab anta wa akhuka bi ayati wa la tanya fi zikri. Play. Wastana'tuka li nafsi. Surah 314. Surah Taha. Okey, baik. Wow, dia mahu. Dah. Kalau tak silap saya, ayat 40 dah habis, cuma penerangan belum. Kalau tak silap saya. Boleh je. Boleh je. Hmm. Boleh je. Kita dah ada penerangan, Puan Azhar. Takut? Tak, dia takut. Kita nak cepat habis, kita kena cepat. Okey, baik. Tak boleh. Wahai Muhammad, dan istonak tuka, kami telah, aku telah memilih engkau. Terima istonak tuka, aku telah memilih engkau. Ya, pula tu, surat 314. Kalau kentang kita tahu surat pun. Sama lah. Kentang aku surat empat. Kalau kentang aku surat empat lah. 41. Okay, ulang. Istana tu kau, aku telah memilih kau. Istana tu kau, aku telah memilih kau. Li, untuk. Bagi boleh, untuk boleh, sama ya. Kena ni untuk ikut. Ni untuk nafsi. Betul tak? Nafsi diriku. Diriku. Okey. Izhab, betul tak? Izhab. Pergilah. Kena izhab, pergilah ikut. Izhab, pergilah. Anta. Kau. Betul. Wa dan aku ka, bukan aku ka, saudaramu. Saudaramu itu Nabi Harun lah. Okey. Okey, ulang. Aku ka saudaramu ikut. Aku ka saudaramu. Bi dengan ayati, bukan ayati, bukti-bukti. Tanda-tanda. Bukti-bukti pun betul lah. Maksud tanda-tanda kat sini, tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda keesaanku, tanda-tanda kerasulanku, tu maksudnya. Okay lah, ayati tanda-tandaku ikut. Ayati tanda-tandaku. Wa. Dan. La. Janganlah. Janganlah. Okay lah, la janganlah ikut. La janganlah. Tania, kamu berdua lalai. Tania ni lalai boleh, lemah boleh, leka boleh. Boleh Tania. Okey. Kemudian Tania, kamu berdua lalai. Tania, kamu berdua lalai. Fi, dalam. Dalam. Kemudian fi dalam, ikut. Fi dalam. Zikri, betul tak? Zikri. Mengingatiku. Mengingatiku, betul. Kelan zikri mengingatiku, ikut. Zikri mengingatiku. Mengingati boleh, berzikir boleh, semua boleh. Okey, baik, terjemahkan dia. Wan Azlita, Puan Wanti Sakinah. Terjemahkan, Puan Wanti Sakinah. Dan aku telah memilih engkau untuk diriku. Pergilah engkau dan saudaramu dengan tanda-tandaku, dan kamu berdua. Dan janganlah. Dan janganlah kamu berdua. Kamu berdua lalai dalam mengingatiku. Okey, baik.
Allah sambung kisah Nabi Musa alaihi salam. Ini memang kita masuk kisah Nabi Musa je ni. 2-3 muka surat kisah Nabi Musa je. Tak habis-habis lagi. Kerana kisah Nabi Musa yang paling banyak dalam Al-Quran dan paling banyak memberi pengajaran kita semua dalam Al-Quran. Okey, baik. Sebenarnya kehebatan-kehebatan ulama tafsir ni dalam memberi pengajaran untuk setiap inci kisah tersebut. Di segi terjemah, semua sama terjemah je lah. Kehebatan ulama tafsir ni, apa olahan terhadap setiap inci kisah tersebut? Apa pengajaran? Apa maklumat kita dapat? Okey, baik. Wastana'tuka li nafsi. Allah berfirman kepada Nabi Musa, aku telah pilih engkau untuk diri aku. Maksud untuk diri aku tu, untuk wakil bagi pihak aku menyampaikan apa aku nak sampaikan pada umat. Jadi setiap Nabi adalah wakil kepada Allah SWT. Nabi Muhammad wakil kepada Allah Taala untuk zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa AS adalah wakil kepada Allah di zaman tersebut. Di zaman tersebut, Nabi Musa adalah wakil. Sebab tu masa Allah tanya Nabi Musa, man a'lam, siapa lebih mengetahui? Dia jawab apa? Ana, saya. Bukan sebab aku lagak, bukan sebab dia kata aku paling tahu boleh semua. Tak, sebab masa tu dia tahu dia seorang je Nabi. Betul? Masa tu dia dengan abang dia je Nabi dan dia dapat wahyu seorang. Dia seorang ada kitab Taurat masa tu. Memang dia lah paling alim kot. Takkan ada lagi orang lain lagi alim masa tu. Lepas tu jawapan dia ana. Ana tu bukan sebab belagak, kerana masa tu dia seorang, dia wakil daripada Allah Ta'ala yang menerima wahyu Taurat masa tu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, iltaqal Musa wa Adam. Nabi Musa pernah berjumpa Nabi Adam. Jumpa tu macam mana? Wallahu'alam. Sama ada kat hari kiamat nanti, kat syurga ke, ataupun kat dunia dulu ke, sesama di alam roh ke, wallahu'alam. Tapi hadis ni sahih, riwayat Imam Bukhari. Maka Nabi Musa berkata, qala Musa, antal ladhi ashqaitan nas wa akhrajtahum minal jannah. Awak lah kan yang telah menyebabkan manusia ni terkeluar pada syurga. Nabi Musa dekat pada Nabi Adam, antal ladhi ashqaitan nas, telah buat manusia ni sengsara dan telah menyebabkan manusia keluar pada syurga. Apa jawab Nabi Adam? Antal ladhi istafallahu li nafsihi. Awak lah kan yang Allah Ta'ala telah pilih untuk dirinya. Wa antal ladhi istafahu li risalati. Awak lah yang Allah Ta'ala pilih untuk bagi risalah ni. Wa antal ladhi anzala alaikan Taurat. Dan awak lah kan yang Allah Ta'ala telah turunkan Taurat pada awak. Maka Nabi Musa jawab apa? Naam, ya saya lah. Apa je sambungannya Nabi Adam AS? Hal wajadtahu maktuban fi kitabika qabla ayyakhluqani. Awak tahu tak? Awak jumpa tak dalam kitab Taurat awak tu yang mana? Apa aku buat salah dulu telah menyebabkan orang keluar pada syurga tu? Awak tak tahu ke benda tu telah ditulis dalam kitab Taurat awak? Sebelum Allah ciptakan saya lagi. Jelas soalan Nabi Adam pada Nabi Musa ni. Nabi Musa kita kata macam perli lah kan. Awak kan menyebabkan orang semua turun kat dunia sebab awak lah, salah awak dulu kan. Maka Nabi Adam jawab, dalam Taurat tu awak tak tengok ke? Allah telah menentukan perkara tersebut sebelum Allah ciptakan saya. Maksudnya sebelum saya diciptakan lagi, Nabi Adam cakap Allah dah tentukan yang aku akan buat sedemikian sedemikian. Maka dia Nabi Musa. Maka Nabi sambung lagi apa hadis Nabi kata, maka kedua-dua mereka pergi mengerjakan haji. Lepas benda tu duduk pergi haji. Jadi bila benda ni, wallahu'alam, sama ada di alam roh ataupun nanti ke, akhir zaman nanti sebab lebih kiamat ke, wallahu'alam. Tapi hadis tu ada tak? Hadis tu ada. Cuma kenapa Imam Ibn Qasir buat hadis tu nak tunjukkan Nabi Adam pun tahu bahawasanya Allah telah memilih Nabi Musa untuk menyampaikan Taurat pada manusia. Boleh? Okey, baik, sambung ayat seterusnya. Allah kata, izhab anta wa akhuka. Izhab anta wa akhuka. Baik. Sebenarnya kalau kita tengok bawah sikit, ayat 43 ada izhaba kan. Izhaba. Izhaba ni maksudnya kamu berdua pergilah. Izhaba ni maksudnya awak berdua pergi. Tapi dalam ayat yang kita sedang terjemah ayat 42 tadi, 42 kan, Allah kata izhab anta wa akhuka. Allah nak suruh dua-dua pergi sebenarnya untuk berdakwah kepada Fir'aun. Tapi Allah sebut izhab anta wa akhuka. Allah tak kata awak dulu Musa pergi dan saudara awak ikut belakang. Maksudnya Allah nak kata awak ketua di kalangan dua orang yang saya suruh pergi ni, awaklah ketua dan
akhuka tu, Harun tu pengikut Allah. Jadi Harun walaupun dia Nabi juga, tapi keputusan semua terletak di tangan awak. Awak keputusan, awak amir, awak ketua. Nampak susunan ni? Ayat ni sama macam ayat dalam surah Baqarah. Tengok aku surat nombor 6. Surat 6 tu silap saya nak surat 6. Allah suruh Nabi Adam dan Hawa tinggal kat syurga. Aqulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Jadi bukan saja-saja Allah Ta'ala nak beri panjang lah tu, sebut izhab anta wa akhuka. Padahal Allah boleh sebut izhaba je, betul kan? Susunan tu bukan semata-mata, tapi Allah nak beri tahu satu pengajaran di sebalik tersebut. Bahawasanya Allah sebut nama awak dulu, maksudnya awak ketua. Yang nama selepas tu kena ikut awak tu maksudnya. Okay, buku surat 6 ayat yang ke-35. Tengok ayat dia. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Sama tak kat sini kan? Sebenarnya dalam bahasa Arab nak suruh dua-dua tu tinggal, uskuna. Kita ada dua orang anak lelaki, nak suruh duduk kat rumah. Cakap uskuna, kamu dua tinggal kat rumah, tak pergi mana-mana. Itu contohlah. Okey? Tapi Allah kata uskun anta wa zawjuka jannah. Betul? Lepas tu wakula, makanlah. Kena baca terjemah dulu, sorry. Tengok baca terjemah dulu, tak betul kan? Ayat 35 tu. Dan kami berfirman, hai Adam, tinggallah kamu dan isterimu di syurga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu mendekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang yang zalim. Okey, baik. Dalam ayat ini ada dua perintah, satu larangan. Dua perintah, satu larangan. Pertama, perintah suruh tinggal. Kedua, perintah suruh makan. Larangan, jangan mendekati pohon ini. Boleh, eh? Jangan mendekati pohon ini. Baik. Dalam bab tempat tinggal, Allah kata uskun anta wa zawjuka. Apa maksud dia? Tinggallah engkau dan isteri engkau. Allah sebut siapa dulu? Adam dulu kan? Baru isteri Adam. Ulama kata Allah nak beri isyarat kat sini, Allah nak beri pengajaran nasihat lain kat sini, ialah bahawasanya dalam bab tempat tinggal, isteri kena ikut suami. Jelas? Jelas? Dalam bab tempat tinggal, isteri kena ikut suami. Suami tak kena ikut isteri. Lepas kahwin, suami kata kita tinggal kat KL lah. Isteri kata kita tinggal kat kampung lah. Kat Perak contohnya. Contoh. Maka kelahi dua orang tu. Jawapan dia kena ikut suami di mana nak tinggal. Tetapi katakanlah isteri tu kena kerja kat Sabah Sarawak contohnya lah. Suami redha untuk ikut, maka tak jadi masalah. Ataupun masa kelahi tu nak tinggal kat mana lah. Suami kata tinggal kat Perak, isteri kata tinggal kat KL contoh. Yang suami kata tak kisah mana-mana pun, nak ikut isteri tak jadi masalah. Tapi dari segi siapa wajib kena ikut, isteri wajib kena ikut suami. Nampak? Dalam bab tempat tinggal, Allah sebut Nabi Adam dulu, baru Allah sebut isteri kau. Allah boleh sebut uskuna. Uskuna, apa tu maksud uskuna? Kamu dua tinggal lah uskuna, macam izhabah kan? Uskuna, kamu dua tinggal lah. Boleh? Ini perintah pertama. Perintah kedua dalam ayat tu, makan. Betul kan? Makan. Allah kata apa makan? Kula. Makan ni kalau nak suruh seorang makan, kul. Suruh lelaki makan, seorang kul. Suruh perempuan seorang makan, kuli. Ni nak suruh dua orang makan, kula. Dalam bab makan, Allah tak cakap pula pada Nabi Adam, kul anta wa zawjuka. Boleh kan Allah cakap macam tu? Makanlah kau dan isteri kau. Dalam bab makan, Allah sebut dulu serentak, makanlah. Apa pengajaran isyarat Allah nak bagi bahawasanya, dalam bab makan, isteri tak wajib ikut suami. Oh, kahwin dengan orang Kelantan, wajib kena makan budu isteri tu juga. Wajib kena makan cecaluk terpoyok juga. Kenapa? Dah suami aku makan, kena makan. Tak. Dalam bab makan, isteri tak wajib ikut apa jenis suami makan. Suami suka makan cecaluk. Contohlah orang Melaka kan. Maka isteri tak suka tapi kena makan juga. Tak macam tu. Dalam bab tempat tinggal, isteri kena ikut suami. Tapi dalam bab makan, tak wajib. Okay, tak wajib isteri kena ikut suami. Boleh? Perintah ketiga ataupun yang ketiga dalam ayat itu, Allah kata wala taqrab. Kamu berdua jangan mendekati pokok ini. Dalam bab maksiat, dalam bab larangan, sama-sama kena tinggal. Tak ada kata dalam bab larangan ni suami kena lebih sikit, isteri kena kurang sikit, tak. Dalam bab larangan pun sama juga. Boleh? Jadi, kadang-kadang Allah Taala perintahkan sekaligus satu perkataan.
Kadang-kadang Allah perintahkan kamu dan abang kamu ataupun kamu dan isteri kamu, bukan saja-saja. Ada sebab. Ada sebab. Boleh? Okey, baik. Balik semula tadi. Buku surah surah Thaha tadi. Allah kata idhab anta wa akhuka, kan? Pergilah engkau dan saudara engkau dengan tanda-tanda. Tanda-tanda tu maksudnya ialah mujizat-mujizat yang aku telah bagi pada engkau. Tunjuklah mujizat tangan boleh keluar cahaya, tongkat boleh keluar ular, tu maksud mujizat tersebut. Wala taniya fi zikri, dan janganlah kamu lalai dalam mengingatiku. Baik. Dia kata Nabi takkan lalai lagi tu, kan? Kalau perintahnya Allah cakap kat kita yang lalai sokmo ni, yang selalu leka ni, tak apa juga. Jadi Nabi Allah perintahkan jangan lalai. Baik. Ulama beri beberapa pandangan lah. Salah satunya masa ni mereka baru jadi Nabi. Mereka baru jadi Nabi. Jadi bila baru-baru ni briefing tu kena macam tak pernah tahu apa-apa lah, kita kata jangan lalai, jangan leka. Itu pertama. Okay. Pendapat kedua, orang yang dah selalu ingat Allah, Allah suruh ingat lagi, maksudnya apa dia? Untuk apa? Supaya lebih dalam lagi, supaya lebih istiqamah, supaya lebih tawajuh, supaya lebih beri tumpuan. Anak kita dah hari pergi sekolah, anak kita rajin, memang semangat pergi sekolah anak kita, contohlah. Kita tak bangun lagi, dia dah bangun dan mandi nak pergi sekolah. Semangat lagi sekolah, rajin belajar kat sekolah. Betul kan? Lepas tu kita pesan lagi ke dia, belajar rajin-rajin je. Lepas tu dia jawab, mak ingat saya tak rajin? Saya bangun pada mak lagi tau. Kita sekolah tak sampai rumah lagi, saya dah siapkan. Itu ada setengah anak macam tu, semangat, betul kan? Jadi kita pesan rajin kat dia, maksudnya apa dia? Tambahkan kerajinan, teruskan kerajinan. Kita kata bagi kualitikan lagi rajin kamu dalam belajar. Itu maksud dia. Bukan maksud pesan tu dia tak buat lagi, betul kan? Allah tak ada pesan macam tu, pegang macam tu. Dan juga kat sini, Allah Ta'ala pesan pada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, jangan lalai ataupun leka ataupun lemah. Bukanlah maksud mereka sebelum ni lalai ataupun leka tu, bukan. Pesanan tu untuk tambah lagi, untuk istiqamah lagi, untuk kuatkan lagi. Boleh eh? Boleh? Okey, baik. Kemudian Allah nak pesan apa dia? Dalam berdakwah, ini penting kan? Dalam berdakwah, zikir jangan tinggal. Kerana orang yang berdakwah, dia tinggal zikir, sebenarnya dia hanya bahasa kasar sikit berlakon lah. Bahasa kasar sikit tak sempat berlakon. Betul kan? Apa tujuan kita dakwah? Apa tujuan berdakwah? Tujuan berdakwah ialah nak ajak orang lain ingat Allah. Itu tujuan berdakwah kan? Tapi kalau kita ajak orang lain ingat Allah, kita tak ingat Allah, apa maksudnya? Tipulah bahasa yang lagi kasar sikit. Lakon, tipu. Betul kan? Jom kita jaga semayang. Oh, penceramah ni cakap, jom kita jaga semayang. Tapi dia tak jaga semayang. Pendengar sikit kita nampak. Betul? Jadi Allah pesan, kamu nak dakwah orang ajak Allah ni, kamu dulu kena istiqamah dengan Allah. Tak maksudnya? Wala taniya fi zikri. Jadi orang yang berdakwah sampai tak ada masa nak semayang sunat, sampai tak ada masa nak baca Quran, sampai tak ada masa nak berzikir, sampai tak ada masa nak salat tahajud, boleh katakan dia penipu. Kenapa awak tak tahajud? Saya letih berdakwah semalam. Kenapa? Berapa lama dah awak tak hatam Quran? Last hatam 4 tahun lepas. Sekarang tak hatam lagi. Kenapa? Saya sibuk sangat dakwah ni. Tak sampai masuk. Tujuan kita berdakwah supaya kita lagi banyak amal. Kita nak ajak orang beramal, kita lagi banyak kena amal. Tapi kita dakwah ajak orang, tapi kita amal kosong. Jadi boleh kata macam tipu ataupun kita kata berlakon. Apa? Pengajaran dalam ayat. Ini saya baca Imam Dr. Hamka. Sorry, Imam Dr. Hamka. Ayat ni terjemah dia biasa je kan? Tapi kupasan ulama' tu hebat. Kupasan ulama' tu hebat. Bukan saya kupas sendiri ya. Kita tak pandai kupas. Okay? Kita pandai makan je. Kupas tak pandai. Ulama' ni dia kupas satu-satu. Boleh eh? Baik, kemudian ulama' kata dalam berdakwah, di samping ada ilmu, di samping ada keberanian, di samping ada kekuatan, apa lagi kena ada? Zikir. Kerana zikir tu sebagai seolah-olah sebagai generator kepada dakwah. Zikir itu seolah-olah sebagai generator kepada dakwah. Maksudnya Nabi SAW masa suruh nak sahabat pegang. Kita kalau nak esok nak pegang, malam ni pun kita buat tidur, rehat cukup, betul? Esok nak berjuang ni. Tapi Nabi dengan sahabat tak. Malam ni Nabi dengan sahabat tak tidur pun dia kuat ibadat. Kerana ibadat malam ni merupakan generator penguat kepada esok punya nak pegang. Seolah-olah macam pengecas lah. Betul kan? Pengecas. Jadi orang yang berdakwah tapi tidak ada zikir dalam dakwah dia, maka isi dakwah dia kosong. Apa maksud kosong? Ruh tak ada. Orang dengar, oh sedap lah dia cakap, bagus lah dia cakap, hebat lah poin-poin dia,
Tapi apa yang dia cakap tadi hanya sekadar masuk telinga orang, duduk kat lekat kat fikiran orang, dah habis. Tapi dakwah yang ada roh adalah dakwah yang dia cakap mungkin ayat dia biasa je. Ayat dia simple je. Tak pandai nak olah-olah, tak pandai bunga-bunga, tapi orang dengar kesan dalam hati, rasa nak beramal, rasa nak terus buat, rasa nak tambah lagi amal. Itu dakwah yang ada roh. Jadi sebab tu pendakwah, penceramah kena jaga solat tahajud, kena ada zikir pagi petang, supaya cakap dia bukan semata-mata cakap, tapi cakap dia boleh beri kesan pada pendengar. Cakap biasa je, apa yang dia cakap tu salah yang cakap juga, tapi bila kita dengar, ish, betul lah, aku kena buat ni. Tapi kalau hanya sekadar cakap, dia hafal-hafal, tengok YouTube dia hafal poin-poin start lain kan, dia tengok YouTube dia hafal poin start tu, dia pun ceramah balik. Dia boleh buat ni, betul kan? Orang yang pandai meniru ni, dia tiru cakap orang, tiru gaya orang, sebijik macam Ustaz punya ceramah. Tapi dia sendiri amal tak ada, kurang amal, kurang zikir. Jadi kata-kata tu hanya, ulama kata apa dia? Kata-kata yang hanya keluar pada mulut, hanya akan masuk dalam telinga orang, betul habis. Kata-kata yang hanya keluar ke mulut, masuk dalam telinga orang, betul habis lah. Kata-kata yang hanya berkisar di kawasan fikiran kita, maksudnya sebelum cakap, beri fikir dulu, benda tu hanya akan masuk dalam fikiran orang, betul habis. Tapi kata-kata yang keluar pada hati, kata-kata yang betul-betul keluar pada hati, kata-kata-kata masuk dalam hati orang yang mendengar. Jadi orang yang berzikir, dia ingat Allah, dia nak apa yang Allah sampaikan, apa yang dia sampaikan masuk dalam hati orang. Kata-kata tu lah, walaupun tak pada ayat yang baik-baik, dia tak masuk kursus motivasi, tak masuk kursus ceramah memuka, tak masuk pun. Tapi kerana cakap dia pada hati, maka Allah akan masukkan dalam hati orang yang mendengar, dan orang tu akan dapat taufik untuk beramal. Jadi kita penceramah, kita pendakwah, zikir kena ada. Zikir kena, boleh ya? Okey, baik. Sebab tu, pengalaman saya ikut jemaah tabligh, ni cerita lah eh. Jemaah tabligh kalau dia pergi rumah-rumah, dia akan buat dua grup. Satu grup pergi rumah-rumah orang ni, ketuk pintu. Satu grup duduk dalam masjid, berzikir. Berzikir ni untuk apa? Sebagai penguat kepada jemaah luar. Penguat kepada jemaah luar. Dia beramal lah, boleh ya? Okey, baik, semua terjemahkan. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. Dan aku telah memilih kamu untuk diriku, dan pergilah kau dan saudaramu dan janganlah kamu berdua. Seterusnya izhaba, ini dua orang, pergilah kamu berdua. Izhaba, pergilah kamu berdua. Izhaba ni bahasa buku lah, bahasa tinggi lah. Kalau nak suruh pergi, orang nak cakap apa? Roh, roh, hantar roh pun nak. Roh, pergi kan? Bukan roh tu, roh yang mati kan? Ke roh tu saja pergi roh. Kira izhaba, pergilah kamu berdua, ikut. Izhaba, pergilah kamu berdua. Ila, kepada Fir'aun. Fir'aun, okay. Fir'aun ni gelaran bagi Raja Mesir masa tu eh. Nama dia Walid bin Royan, ataupun dapat katakan Menet, macam mana nak sebut tau, Menetson anak Ramses, Menetton, okay, anak Ramses. Innahu lima innahu, sesungguhnya dia. Ialah innahu sesungguhnya dia, ikut. Innahu sesungguhnya dia. Tawa, melampau batas. Tawa ni lagi tinggi pada zalim. Zalim dia seorang tak sembah Allah. Tawa ni dah tak sembah Allah. Dia ajak orang lain tak sembah Allah dan suruh sembah dia pula. Tu tawa. Daripada perkataan tawa ini keluarlah perkataan tawud. Senang kata tawud. Siapa tawud? Syaitan, iblis. Kenapa tawud? Dahlah dia kufur pada Allah, dia hasut orang lain pula kufur pada Allah. Tu panggil tawud. Boleh? Fa utama fa. Kula, katakanlah. Terjemah kula, katakanlah. Ini pun perintah untuk dua orang juga. Kula, perintah untuk dua orang juga. Dalam bahasa Arab, qala ada dua terjemah. Satu qala boleh makna berkata kan. Satu lagi qala boleh makna tidur tengah hari, qailulah. Jadi, boleh cakap dalam bahasa Arab, qultu qultu fa qala qala. Oh, sorry. Aku cakap kat dia aku tidur, dia pun cakap dia tidur. Qultu qultu fa qala qala. Qultu aku berkata, qultu kedua aku dah tidur tengah hari. Qala dia berkata, qala dia pun tidur tengah hari juga. Nampak?
Qolak tu bahasa Arab. Sebab tu kitab tauhid, kitab tauhid tu dia apa tau? Ni cerita dari segi sudut bahasa lah eh. Maksudnya nak beritahu dalam bahasa Arab pun ada satu perkataan banyak beza makna kan. Bahasa Inggeris ada, bahasa Arab pun ada juga satu perkataan tapi beza makna. Kitab tauhid tu dia apa tau? Man qala qala Allah faqad kafara. Man qala, man siapa yang qala berkata, qala Allah dia telah kafir. Apa maksud qala kedua? Man siapa yang qala dia berkata, qala kedua ni telah tidur tengah hari. Allahu alaih Allah faqad kafar, maka dia kafir. Barang siapa kata Allah tidur tengah hari, dia kafir betul lah. Allah sebut dalam Quran, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Betul kan? Sifat Allah Ta'ala tu ngantuk pun tak, tidur lagi lah jauh sekali, ngantuk pun tak. Dia dalam bahasa Arab, bahasa Arab ngantuk yang rasa kat kepala eh. Malam-malam tengok TV pukul 12 lebih rasa ngantuk lah. Orang Melayu kata rasa ngantuk mata eh. Rasa ngantuk mata eh. Ha, tu bahasa Arab panggil sinatun. Sinatun, permulaan ngantuk. Okay, sinatun. Bawah sikit, bila? Bawah sikit pada tu bawah ke bawah atas lah, pada sinatun dia panggil dah terlelap sikit-sikit lah. Dalam kelas duduk, pejam mata. Kalau tak ni, fahimna. Okay, contoh. Okay. Itu bahasa Arab panggil nuas. Ngantuk yang dah menguasai mata, nuas. Okay. Yang ketiga, naum. Memang tak sedar apa langsung lah, naum ni. Tidur mati terus, tu naum. Boleh? Allah Ta'ala bukan sekat tak tidur, bukan sekat tak ngantuk mata, sinatun pun tak ada. Apa maksud dia? Rasa mengantuk nak tidur sekejap tengah hari ni, rasa mengantuk nak tidur sekejap malam ni, tu pun tak ada bagi Allah Ta'ala. Jadi barang siapa kata Allah tidur tengah hari dia, kafir. Boleh eh? Okey baik, tak apa. Kita bukan keluar tafsir, kita keluar tafsir. Okey orang, kula. Apa tu mahasiswa ni? Kula katakanlah kamu berdua, ikut. Kula katakanlah kamu berdua. Okey. Apa sih dia tadi? Maka katakanlah. Katakanlah kan? Hmm. Dalam malaikat itulah kamu berdua. Maksudnya Allah suruh Nabi Musa dan Nabi Harun. Okey. Lahu mutmah lahu baginya. Kelah lahu baginya, ikut. Lahu baginya. Qaulan. Kata-kata. Kelah qaulan kata-kata, ikut. Qaulan kata-kata. Layinan yang lembut. Terjemah layinan yang lembut. Layin. Daripada perkataan layinan ni keluarlah perkataan maklin. Kan? Ila fi Quraish, Quraish tu maklin. Ila fi rihlat asy-syita'i was-shayf, shayf tu maklin, lembut je kan. Bunyi dia rais shayf tu lembut-lembut belakang tu. Okey, bukan mak lembut tu maksudnya. Okey. Kelah layinan yang lembut je kot. Layinan yang lembut. La'allahu mudah-mudahan dia. Terjemah la'allahu mudah-mudahan dia. Okay. Waktu perempuan nama Lin tu okey lah. Kalau lelaki nama Lin tak kena sangat. Apa huruf asal pada layin ni? La'na. Lam, alif, nun. Terjemah dia lembut. La'na. Okay. Kalau perempuan nama La'na, lembut sesuai lah eh. La'allahu mudah-mudahan dia, ikut. La'allahu mudah-mudahan dia. Ya tazakkaru, beringat. Beringat ni maksudnya dapat peringatan lah eh. Beringat sikit. Okay lah, ya tazakkaru, beringat, ikut. Ya tazakkaru, beringat. Maksud beringat ni, mendapat peringatan, dapat pengajaran. Au, utama au. Atau yaksha, utama yaksha, takut. Yaksha, takut. Kira yaksha takut, ikut. Yaksha takut. Okey, baik. Terjemahkan dia. Puan Aznita Abdul Aziz, terjemahkan. Maka katakanlah kamu berdua. Sebelum tu lagi. Ayat sebelum dia. Pergilah. Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya dia melampaui batas. Terus. Maka katakanlah kamu berdua. Baginya kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia beringat atau takut. Okey, baik. Tadi Allah suruh Nabi Musa pergi dulu. Betul, suruh Nabi Harun kan. Allah nak cakap dua-dua kena pergi. Cuma Nabi Musa tu kedua yang kena ikut Amir. Kali ni Allah kata kamu dua pergilah. Maksudnya apa dia? Pergi bersama-sama dan dakwah bersama-sama. Itu maksudnya. Pergi kepada Fir'aun. Fir'aun adalah gelaran bagi setiap orang yang jadi Raja Mesir. Yang kafir masa tu.
sebelum zaman Nabi Musa, zaman Nabi Yusuf, Raja Musa dipanggil apa? Tapi tahu ke? Malik. Sebelum zaman Nabi Musa kat Mesir, Raja Mesir dipanggil Malik. Lepas sebelum zaman Nabi Musa tu, Raja Mesir dipanggil Fir'aun. Jadi Fir'aun bukan nama orang. Fir'aun adalah gelaran bagi setiap orang yang jadi raja di Mesir. Nama dia sebenar Walid bin Rayyan, atau pendapat mengatakan Menepten, anak Ramses. Wallahu'alam. Okay. Jadi maksudnya bukan seorang lah Fir'aun ni. Fir'aun zaman Nabi Musa ni lain. Fir'aun zaman sebelum Nabi Musa lain pula Fir'aun ni. Macam kita je, okay? Jadi maksud apa ke? Tak ada maksud pun. Just nama gelaran ni. Nama gelaran. Macam kita tuanku, ataupun jadi pertuan agung, tuan, sultan. Dia ni sultan, tapi nama dia adalah nama dia sendiri. Boleh? Okey, baik. Boleh. Allah kata, Allah pesan kepada Fir'aun, Allah pesan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia dapat peringatan ataupun dia jadi orang yang takut. Baik, eh? Satu hari Khalifah Harun al-Rashid telah ditegur dengan kasar oleh seorang ulama pada zaman dia. Khalifah Harun al-Rashid ni Perdana Menteri lah kita kata. Dia telah ditegur dengan kasar oleh seorang ulama pada zaman dia. Maka dia pun nasihat ulama tu. Dia kata, sesungguhnya Fir'aun lagi jahat pada saya dan Nabi Musa lebih baik pada awak. Tapi Allah masih suruh Nabi Musa berkata-kata dengan lembut lembut kepada Fir'aun. Masih nak tegur saya, tegur lembut lembut lah. Saya ni taklah jahat sangat macam kata Fir'aun. Mungkin jahat lah. Mungkin jahat sikit, tapi tak sampai macam Fir'aun. Orang jahat macam Fir'aun pun Allah Ta'ala masih lagi suruh cakap dengan lemah. Ini kita panggil hikmah. Hikmah. Tengok muka surah An-Nahl. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Surah An-Nahl kita tak masuk lagi. Jadi surah An-Nahl akan jadi surah terakhir. Okey, muka surah 281. Ayat 125. Preaching. Fair preaching. Beri peringatan. Okey, telah baca Puan Syima? Puan Syima, telah baca ayat 125. 125. Serulah manusia kejalanan Tuhan dengan kejalanan tak suruh jadi bergembira. Mula. Serulah manusia kejalanan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Okey, cukup. Allah kata kepada dia, serulah manusia ke jalan Allah dengan hikmah, kan? Hikmah tu apa dia? Okey, baik, dengar. Saya takut lupa nak kenal. Ulama kata kepada dia, al-hikmatu yakhtalifu bi-ikhtilafil ahwaj. Hikmah itu berbeza dengan berbezanya situasi dan keadaan. Ayat tadi dalam Nabi Musa, kisah Allah suruh cakap lemah lembut, kan? Itu kali pertama. Kali pertama dakwah memang Allah suruh guna gaya bahasa yang lembut. Kali pertama dakwah, betul? Kali ke-10, kali ke-11 takkan ada lembut lagi. Tak maksudnya. Minta maaf, eh? Tuan-tuan kenal kan Ustaz David Liu, betul kan? Bagus tak dia? Bagus? Suka tak dia? Saya suka dia, cara dakwah dia. Tapi bila tengok video dia berlemah lembut dengan pondan-pondan Malaysia ni, rasa macam tak senang hati. Hikmah dengan orang macam tu bukan lemah lembut lagi dah. Hikmah macam tu kena tegas. Benda ni salah, haram, tak boleh. Mungkin niat dia bagus lah, eh, pendekatan dia. Cuma saya tak kata saya betul, eh. Ini pendapat saya lah. Mungkin dia cara, dia rasa tu hikmah. Tapi bagi saya, hikmah dengan orang macam tu bukan dengan lemah lembut macam tu lah. Nanti pondan-pondan yang saya tak sebut, nama kita semua kenal pondan-pondan tu, dia akan rasa, eh, ustaz baik dengan aku. Ustaz dia relax dengan aku. Okey lah, betul kan? Dia tak kata apa. Mungkin jalan dia nak tarik tu, wallahualam lah. Lepas tu orang macam tu pernah cakap, benda ni tak boleh, haram. Jangan bagi muka kat dia. Jangan tunjuk yang kita suka dengan apa dia buat. Dia dah tahu benda ni tak boleh, hina, jijik, tak boleh diterima. Tu hikmah macam tu. Jadi kita kata, hikmah tu kan masuk dengan semua orang, kena lemah lembut. Tengok Nabi Musa, kita akan sampai. Nabi Musa jumpa Allah 40 hari, dia balik, dia tengok orang sembah lembu. Apa dia buat kat Nabi Harun? Tarik janggut, tarik rambut. Nabi Nuh tak kata, eh, hikmah lah sikit, bang. Tak kira, Allah kasih suruh hikmah. Tengok orang dah sembah benda, orang yang asal dia sembah Allah, berubah sembah lembu patung ni, takkan ada hikmah lagi.
Assalamualaikum, sihat ke? Nampak okey je hari ni. Jadi hikmah berbeza mengikut keadaan. Anak-anak asalnya pakai tudung, tiba-tiba buka tudung. Oi, kena tegur dengan hikmah ni. Masa tu kena marah, kena tegur, kena beritahu ni salah, dosa haram, tak boleh buat. Kena tunjuk yang dia tu betul-betul salah. Tapi kalau anak dah lama tak pakai tudung, dengan kita sekali tak pakai tudung, contohlah. Lepas tu kita dapat taufik pakai tudung, nak tarik anak pakai tudung, itu tak apa dengan hikmah. Mula-mula dengan hikmah. Jadi kena ingat, hikmah berbeza mengikut keadaan dan situasi. Bukan semua tempat kena lembut. Apa kena? Dia ni hikmah sangatlah. Tu jahil nama dia. Boleh? Tengok anak perempuan tiba-tiba naik motor dengan lelaki lain, peluk-peluk atas motor, kena tegur dengan baik. Ini ustaz kata dia dakwah dengan hikmah. Imam Ghazali kata, satu orang dia marah tak bertempat, dia sedang dikuasai oleh syaitan. Dia marah tak bertempat, dia sedang dikuasai oleh syaitan. Benda tak patut marah, marah juga. Air kurang panas. Suruh sini buat air kurang panas. Ngamuk. Satu kampung dengar dia punya mengamuk. Itu dikuasai oleh syaitan. Benda tak patut marah, marah gila-gila je. Okay? Apa lagi nak marah? Rumah ada sampah 3 biji, marah kat isteri macam dia buat salah besar gila. Contoh. Orang macam ni, Imam Ghazali kata sedang dikuasai oleh syaitan. Tapi satu orang yang berada pada situasi yang dia patut marah, dia kena marah, tapi dia tak marah. Masa tu dia keldai. Bukan nak untuk. Dia kata-kata imam, maksudnya apa dia? Dia salah dalam menafsirkan hikmah. Dia tengok anak dia naik motor dengan orang lelaki bukan muhrim, pegang tangan dengan orang lelaki bukan muhrim. Ustaz tak bagi marah ni, ini belajar buat sabar. Jadi aku kena sabar. Masa tu dia keldai. Masuk kedai bodoh. Tak kena cara. Jadi hikmah ni berbeza mengikut situasi dan keadaan. Ini kali pertama ni. Kali pertama Allah suruh Nabi Musa dan juga Nabi Harun cakap dengan Fir'aun dengan lemah. Kali yang lain kalau tak nak dengar juga, tak boleh macam tu. Betul kan? Pelajar-pelajar madrasah tahfiz, mak hantar untuk hafal Quran. Nampak pelajar tu malas, banyak buang masa, banyak semalam kelas. Mula-mula nasihat dulu. Lepas tu panggil tegur. Kalau hari buat macam tu takkan nak nasihat lagi. Dapat tahu dah pelajar tahfiz baru dulu juzuk. Masih lagi gunakan hikmah, nasihat lagi. Tak, orang macam ni hikmah dia apa dia? Piak kat belakang. Hikmah tu. Betul tak? Tuan-tuan, tak apalah datang ke relaxkan sendiri. Sibuk kerja bagi masa, takkan sibuk macam tu juga. Nampak lambat eh? Beritahu si. Ustaz tak buat macam ni? Hikmah. Hikmah dengan orang yang awam, yang bukan belajar agama full time, yang bagi masa dengan rela hati ni, cara cakap, nasihat. Betul kan? Itu hikmah orang awam. Belajar tahfiz bagi full time, belajar tahfiz, mak ayah bayar yuran. Tak masuk kelas, lambat masuk kelas, nasihat lagi. Itu bukan hikmah tu. Itu dah boleh ustaz tu dipermain-mainkan. Jadi hikmah untuk budak macam tu, pihak belakang ni. Ustaz-ustaz kat India Pakistan, dia kata apa? Dalam tabligh, hikmah tu kata-kata. Nasihat tu dalam tabligh dia hikmah. Untuk pelajar madrasah, hikmah dia apa dia? Tangan. Maksud tangan? Lempang, ketuk kepala ni. Orang India Pakistan, dia ketuk kepala ni biasa lah. Mok-mok kena sama. Saya ada pengalaman kalau kena. Ustaz-ustaz dia belajar India Pakistan. Jadi benda tu dia balik kat Malaysia. Saya kena sekali ya. Jadi bila kena kat saya balas dendam, kena balik budak-budak saya. Hikmah. Boleh lah, kita mulai pantang kena kepala kan. Tapi dah biasa kena, jadi hilang pantang lah. Baik, nak cerita betul tak? Boleh tak kalau pelajar saya malam masuk pulang, kita nasihat je sama. Budak-budak kena nasihat, oh, makin murah. Kali pertama nasihat ya, kali kedua dia kena nasihat ya. Kali keempat tak jadi juga, naik tangan lah. InsyaAllah lepas pada tu dia ada akal sikit. Jelas eh? Anak kita pun nampak buat benda tak elok, perlu-perlu nasihat. Nasihat-nasihat. Kali keempat lima nak tak dengar juga, kena buat sesuatu yang lain sikit lah pada nasihat tu. Kena kasar sikit. Jadi jangan faham hikmah tu kena lembut je. Sampai bila tu bukan hikmah. Itu dia pun bodoh kan sebenarnya. Boleh eh? Okey, baik. Jadi Allah kata, ini kali pertama ni. Ini adalah nasihat Allah. Nasihat Allah tu lah kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Mula-mula nak cakap dengan Fir'aun, dia cakap lama lembut dulu. Mula-mula nasihat. Jadi kita pun dalam nak menasihati kali pertama, jangan terus kasar sampai memalukan orang tu kadang-kadang, sampai menjatuhkan aib dan maruah dia kadang-kadang. Jangan macam tu. Kali pertama cakap lembut-lembut, bukan depan orang ramai. Ya, jumpa awak tak boleh. Saya rasa macam tak kena lah awak punya perbuatan ni contoh. Itu hikmah. Dia pun rasa, alhamdulillah, dia rasa nasihat saya dengan cara macam ni. Ada rasa lembut. Tapi kalau tengkir dia depan orang ramai, dia malu, dia kata, alah-alah celup berkasam, dia buat banyak lagi, dia kata. Betul? Boleh? Jadi, poin saya nak tolakkan ialah hikmah berbeza mengikut situasi dan keadaan. Bukan semua tempat boleh guna ayat ni. Oh, ada orang marah-marah-marah, dia pun guna ayat ni.
Kali berapa dah buat salah ni? Kali ke 10 dah. Kali 10 tak guna, tak sesuai buat ayat ni. Kali 10 kena main tangan juga. InsyaAllah baru dia angkat sikit. Boleh eh? Bukan nak ajar suruh jadi kasar kan lah. Bukan. Nak ceritanya hikmah tu berbeza mengikut situasi dan keadaan. Boleh eh? Okey, baik. Kat mana kita tadi? Hilang lah. Oh, hilang lah. Banyak sangat berbebe dah hilang kau ni. Okey. Okey, semua terjemahkan. Izhaba ila fir'auna innahu tawa. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى. Pergilah. Ya, dia melampau batas kata-kata dunia, kata-kata yang lembut. Mudah-mudahan dia beringat kamu takut. Okey, tengok buku surat pasal janggut dengan kepala tadi. Janggut dengan kepala. Betul lah, janggut dengan rambut. Janggut dengan rambut. Okey. Muka surat 318. Kita sekarang 314 kan? 318. Okey, ayat 94. Ni. He said, "Oh son of my mother, shall not you cease?" S-E-I-Z-A pun dia. Cease. Merentak. Merentak lah. Kalau macam tadi ada Puan Mayra ayat 94. Harun menjawab, "Wahai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan peluk kepalaku." Okay, cukup. Itu pegang tu lembut tu, betul kan? Ini bahasa Inggeris terjemah sis, S E I Z E. Apa sis? Ni. Orang Pakistan cakap macam mana? Dia hogoh tau, hogoh. Orang Kelantan tau hogoh. Apa mu biar dia buat gini? Haa, macam tu. Dia bukan gini. Marah. Kalau dia nak beli barang tu macam mana? Dia minta kurang. Dia main janggut tukang kedai tu. Betul? Bukan cerita lawak ni, orang Arab kan? Dia minta kurang barang, dia main janggut. InsyaAllah, Syekh, insyaAllah. Rakhis. Apa rakhis pun sebenarnya kurang lagi lah. Dia main janggut tukang kedai tu. Ni laki dengan laki lah, bukan perempuan buat macam tu. Perempuan macam tu kena ketuk kepala dengan sosial media lagi. Jadi dia tak kurang orang Arab, dia main janggut lembut saja. Syekh, rakhis. Rakhis tu maksudnya kurang lah. Rakhis. MasyaAllah, MasyaAllah. Barakallah. Ya, cuba orang Arab. Tapi tak kurang. Boleh? Kalau dia bagi stand je tu. Jadi kat sini, pegang ni. Bukan pegang lemah buat kasih sayang ni. Sis, cuba tanya apa ni? Pegang macam ni. Bak pun biar dia sembah patung tu, aku 30 hari ni. Itu maksudnya. Jadi boleh kata Nabi Musa tak hikmah? Nabi Musa tak hikmah langsung. Buat macam tu kat aku. Hikmah masa tu ialah marah dengan keras, marah dengan tegas. Maksudnya apa buat ni tak boleh, tak betul. Boleh eh? Okey, baik. Sebab tu juga dalam mendidik isteri eh, kita tak lalu lagi surah Nisa. Mula-mula isteri buat salah, Allah suruh buat apa? Refer ayat terus lah. Alah-alah dah beritahu ni. Dia bukan nak suruh suami pukul isteri eh. Lagi balik-balik pukul isteri, kenapa beramal dengan ayat Quran ni? Saya pula kena lagi. Surah Nisa sama Azim. Alamak, surah. Muka surat 83. 84, sorry. 84. Kalau baca Puan Zazaliah ayat 34 tu, ini cara-cara anak nak mendidik isteri. Terus. Dan kerana mereka lelaki telah memberikan nafkah daripada hartanya, maka perempuan-perempuan yang solehah adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tiada, kerana Allah telah menjaga mereka. Perempuan-perempuan yang kamu bimbang akan khusus, tidaklah kamu beri nasihat kepada mereka. Tinggalkanlah. Okey, pertama nasihat. Nusyus ini nampak dia punya dah naik kepala dia. Panggil tak mari, cakap tak taat. Ni permulaan nusyus. Okay, suruh buat tak buat, tinggi suara dengan suami, permulaan nusyus. Dan nampak pertama Allah suruh nasihat dulu. Bukan terajang terus eh. Itu tak hikmah, itu terajang tu. Pertama nasihat dulu, terus. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur. Kali kedua, nasihat tak jadi juga. Tinggalkan tempat tidur. Dia tidur dalam bilik, kita tidur dalam bilik. Kita tidur kat sofa. Okay. Maksudnya kenapa kita nak suruh dia rasa dia bersalah? Pisah ke tempat tidur. Terus? Dan jika perlu, pukullah mereka. Jika perlu.
Pertama nasihat, kalau nasihat dah jadi cukup ah. Dan lepas nasihat nampak berubah cukup ah. Kalau dah nasihat tak berubah, pisah tempat tidur. Cuba dia 3 hari. Kalau tak jadi juga, barulah pukul. Pukul tu macam mana tau? Ambil kain, gulung-gulung-gulung, pukul tapak kaki. Geli-geli bang, geli bang. Tu jelah. Dah sakit. Bukan pukul beri geli, pukul tu duit kita marah. Ada ustaz kata pukul guna sugi. Tapak kaki kuat-kuat. Itu tunjuk kita ni marah yang dia tu bersalah. Tapi jangan salah, oh Quran suruh pukul lah. Suruh pukul sekiranya dua yang pertama tak jadi. Nampak hikmah tu? Berbeza-beza kan? Jadi takkanlah isteri dah buat benda belak-belak kat luar rumah, nak nasihat aja lagi. Nasihat aja sokmuk. Boleh eh? Jadi orang kata, tak apa ni Islam ajar pukul isteri. Tak, bukan suruh pukul. Suruh nasihat dulu. Suruh pisah tempat tidur dulu. Tak jadi baru pukul. Pukul tu pun yang tak mencederakan, tak meninggalkan kesan. Pukul dengan kaki jadi apa? Tapak kaki, tak ada pukul tapak kaki, muka lebam, tak ada macam tu. Boleh eh? Jadi ulama kata apa? Lebih baik buat macam ni daripada aib suami isteri keluar rumah. Bila kes dah bawa mahkamah, bila kes lagi mahkamah, terbuka tak aib? Apa pasangan suami isteri ni? Benda ni berlaku dalam rumah ni, bukan pukul depan orang main public gaming ni. Panggil semua orang, mesti ni aku nak pukul bini aku ni, tengok-tengok semua. Dia degil, bukan? Benda ni berlaku dalam rumah. Jadi masih lagi tertutup aib suami isteri tadi. Jadi kalau bawa kes mahkamah terus, mengadu ke orang ramai terus, malu kan? Kedua-dua pihak, nampak kan? Islam seboleh-boleh nak jaga aib suami isteri dalam rumah. Sebab tu nasihat rumah tangga, cerita dalam rumah jangan sampai keluar rumah. Baik cerita baik, baik cerita tak baik. Benda dalam rumah biar kita duduk, simpan dengan isteri kita je. Sebab biar, jangan sampai orang luar tahu, oh dia dengan isteri ni macam ni rupanya.